Intinya adalah bagaimana masyarakat taat protokol kesehatan. Kalau dari segi PPKM level kan sudah diatur oleh Permendagri. Ya, setiap wilayah 7 kabupaten kota, kalau nggak salah untuk kemarin saya baca itu sampai 14 Februari itu masuk PPKM level 3. Cuma satu yang masih di level 2 itu Kabupaten Papua. Banten sudah sampai puncaknya belum, Pak? Kita sudah masuk gelombang ketiga, Pak. Baru masuk, belum sampai puncak, ya? Ya belum. Masih terus. Nah, jadi masih prosesnya masih banyak. Masih maksudnya masih banyak istilahnya tantangan ke depan, ya. Sekarang kita bagaimana masyarakat kembali satu membatasi aktivitas, yang kedua membatasi mobilitas, dan yang ketiga bagaimana masyarakat juga taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Itu dulu, dan kita percepat sekarang, Pak Sekda, ya, mana? Bu Kadis Kesehatan, percepat vaksinasi booster, percepat juga vaksinasi bial kedua yang saat ini baru mencapai 67%. Kita targetkan sampai 80% di 2 bulan ke depan. Yang menjadi perhatian pusat sekarang keterbatasan nakes. Ya, kalau sekarang dalam kaitan nakes kita sudah koordinasi, kita dibantu oleh Polda, kita dibantu oleh Korem, kita dibantu oleh Binda bahkan untuk pelaksanaan vaksin ini. Alhamdulillah kita terbantu. Yang sekarang permasalahan kami adalah distribusi vaksin dari pusat terbatas karena semua daerah kan minta. Tapi kita stok masih aman atau gimana? Ya kalau pusat bilang masih aman. Untuk di provinsi Banten? Masih aman, beresin dulu, selesai dikirim lagi. Beresin dulu, makanya kita dorong kabupaten kota juga harus mempercepat. Mempercepat distribusi vaksin yang sudah kita berikan untuk segera disuntikan kepada masyarakat. Ya, ya, siap. Ya, siap. Ya. Siap. Ya. Siap.